Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أجرنا من النار اللهم آمين بكسه فهد الفضلة والإمام مسجد العرفان الدرجة أستاذ حجي منصور حجي عبد اللطيف تنتوان قدوة بقاوي مسجد Tuan-tuan, ahli-ahli jawatan kuasa khariah, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah rumah Allah, solat maghrib berjemaah dan kekal berada di dalam masjid untuk berada di dalam kebun daripada kebun syurga dunia. Raudhatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan sukanya kita, mulazamah dan istiqomahnya kita setiap malam berada di rumah Allah di dalam kebun-kebun syurganya sampai masanya nanti Allah benar-benar masukkan kita berada di dalam syurga sebenar di akhirat sana nanti. Amin. Muslimin dan muslimat sekalian, sebelum kita sambung baca kitab kita, sempena dengan hari besar daripada hari-hari besar dalam Islam yang baru sahaja lepas kita sambung, iaitulah hari raya korban yang baru berlalu. Kita ambil kesempatan ini untuk murajaah sedikit, muhasabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu pilih kita untuk pada setiap tahun melakukan ibadah korban semata-mata kerana mencari keredaan-Nya. Allah sebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat kurniaan Tuhan kamu maka bicarakanlah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, segala puji dan syukur itu adalah tertentu bagi Allah. Allah jua pada akhirnya yang menetap dan menentukan bahawa daripada sekian hamba-hambanya, ada hamba yang dipilihnya untuk melakukan pengorbanan kerana taqarrub kepadanya. Saya peringat diri saya dan tuan-tuan, di dalam ibadat, termasuklah ibadat korban yang kita lakukan, wajib kita selalu memastikan bahawa tujuan kita tidak lain melainkan mencari mardhatillah. Kita tak boleh sama sekali menjadikan tujuan daripada tujuan duniawi yang kita letak berdampingan dengan tujuan mencari mardhatillah. Maka semata-mata kerana Allah itu, itulah perintahnya.
Allah sebut dalam Quran, la yanalallaha dhuhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah itu daging-daging korban kamu. Tidak sampai kepada Allah itu sekali-kali darah daripada binatang-binatang yang kamu korbankan. Daging ke darah ke tak sampai kepada Allah. Tetapi kata Allah, yang sampai kepadanya adalah takwa daripada kamu. Ikhlasnya kita melaksanakan perintah daripada perintahnya. Muslimin muslimat sekalian, syukurlah, pujilah Allah sebagaimana kita telah bertakbir memujinya pada hari raya dan hari-hari tasyrik yang lalu. Fasalli li rabbika wanhar, maka sembahyanglah dan kemudian sembelihlah akan ibadah korban kamu. Tidak ada satu amalan yang lebih Allah cinta dan suka pada hari raya korban yang lalu lebih daripada seorang itu menyembelih binatang korban, mengalirkan darahnya. Dia akan datang dengan bulunya, dengan kukunya, dengan tanduk-tanduknya. Kita akan tunggang binatang korban kita insyaAllah melintasi titian sirat. Likulli sya'ratin hasanatun, kata Nabi, bagi tiap bulu-bulu binatang korban itu satu pahala. Betapa besar ganjaran yang diterima oleh seorang hamba Allah kalau benar dia melaksanakan korban kerana muslimin dan muslimat sekalian. Jom kita azam, letak dalam hati masing-masing keazaman untuk kita panjang umur nak buat korban lagi pada Zulhijjah yang akan datang. 1446. Mudah-mudahan Allah sampaikan cita-cita itu bila sampai masanya dipanjangkan umur dan usia. Andai takdir Allah mendahului akan cita-cita dan harapan kita, maka Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa, Maha pengurnia dan memiliki segalanya. Mudah-mudahan Allah bagi bahagian kita daripada nawai itu kita untuk kita mengorbankan lagi binatang-binatang korban. Seandainya Allah panjang umur kita nanti pada tahun yang akan datang. Amin. Saya sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun nikmat Tuhan kamu maka ceritalah, kamu bicarakanlah. Alhamdulillah saya bawa amanah sebahagian daripada tuan-tuan yang telah mengamanahkan kepada saya dan teman-teman daripada Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Kedah. Pada tahun ini kami masuk ke bumi Afrika di 3 negara. Sebahagian masuk ke Uganda, ada sebahagian lagi masuk ke Burkina Faso, dan saya dan beberapa orang masuk ke Nigeria. Di Nigeria, kami bawa lebih kurang 8,900 ekor kambing campur dengan lembu. Ada 2 negeri kami pi, ada 7 orang di negeri Kaduna, ada lagi 2-3 orang di Yobe yang bergabung dengan Yayasan Amal Pulau Pinang. Tuan-tuan, bila kita berjalan di bumi Allah yang luas namanya Afrika, barulah kita dapat melihat betapa besarnya nikmat Tuhan bagi kat kita di dunia juga. Betapa tidak bersyukurnya sebahagian daripada kita apabila hidup di dalam negeri dan negara yang makmur sejahtera. Afrika luas. Allah takdir daripada zaman Nabi
No, Bilal Al-Habsyi mai daripada Ethiopia. Dah 3 kali sejak tadi di Ethiopia. Berada di bumi Makkah Al-Mukarramah. Sahabat Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib memimpin sahabat-sahabat yang berhijrah sebelum hijrah ke Madinah, berhijrah ke Ethiopia. Tuan-tuan, saya sampai di bumi Nigeria menempatkan 230 juta orang manusia. Penduduk Nigeria 230 juta, kita baru 34 juta. Turun di satu negeri namanya, terlupa. Dia ada lebih kurang 40 juta. No? Turun di situ, pergi ke Kaduna di sebelah utara, lebih kurang penduduk dia 23 juta. Kawan-kawan lajak lagi 3 jam naik peti Yobe. Ada apa nama sekian puluh juta juga di sana. Dia ada 23 buah negara. Melihat anak-anak kecil yang terpaksa dilepaskan oleh ibu ayah. Hampa pi carilah makan sendiri. Kita cukup tersentuh hati. Mananya depa tu bawa tapoi, bawa besen, pi dekat simpang-simpang jalan, pi dekat dengan stesen-stesen minyak. Bila kita berhenti depa mai dekat cermin meminta-minta makan. Kata Dr. Yusof. Dr. Yusof ni dia pengerusi satu NGO di sana, nama dia Jamiah Abu Abil Khair, yang menguruskan kita punya amanah korban tu, depa yang mencari binatang-binatang korban. Dr. Yusof ni mengaji di Malaysia, PhD di sini. Timbalan dia seorang pemegang PhD holder, seorang pegawai kanan polis. Cukup insaf juga. Dia kata kebanyakan kami hanya makan sehari sekali. Kebanyakan makan sehari sekali. Tuan-tuan, pemegang PhD holder di Nigeria hanya dibayar tak sampai 1,000 ringgit. $200. Cukup sedih dia. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Saya ingat singgah di satu rumah anak-anak yatim. Kita bagi bantuan sedikit. Bawa pakaian-pakaian dari sini, bawa ke rumah anak yatim. Bagilah sedikit dolar untuk mereka. Kita tengok tempat makan mereka. Mereka tak fikir langsung soal lauk, tak ada lauk daging ke, lauk ayam ke, menu buah temikai ke. Tak ada. Mereka semua ada satu bekas. Macam budak-budak duduk tunggu simpang jalan. Semua orang bekas sendiri. Mereka hanya makan nasi yang beras yang macam lebih kurang. Dia bukan nasi tusukui. Dia macam nasi apa? Macam kita buat nasi kukui tu. No, dia kepai logo tu, bobok dalam tu, abang makanlah. Itulah makanan mereka hari-hari. Bila kita bagi biskut, dia nak makan biskut tu, 2 keping biskut, kita bagi seorang 2 keping. Dia cium biskut tu. Habislah, kita bawa coklat ni habislah. Coklat ni berebut. Tak ada makan. Susah. Jadi, bila saya bawa amanah tuan-tuan, pihak jamiah ini telah mendaftarkan lebih kurang 8,000 isi rumah untuk menerima bahagian korban. Tuan-tuan, mereka main beratok tu, mereka dibawa main beratok daripada orang buta yang berpimpin tangan sampai orang tak ada kaki, sampai orang yang duduk atas kursi roda, main duduk beratok nak ambil daging. Mereka ni dah lama tak makan daging. Jadi kita bagi kepada orang yang benar-benar miskin.
hasnah betul-betul. Dan lebih daripada tu, saya nak abah, saya tak malu bagi tahu tuan-tuan bahawa bila kita pergi sana, bahawa kita nampak lebihan daripada duit tuan-tuan itu, apa yang kita buat di sana. Pada tahun ini 5 biji sumbangan lebihan tu kita buat telaga untuk penduduk-penduduk Kaduna. Itu ada 23 juta penduduk Kaduna. Bukan semua pun. Kita pergi cari masjid, tak ada ayam, kawasan yang tak ada ayam, sana ayam dijual. Saya tak pernah tengok proses bina telaga melainkan baru ni. Macam mana proses buat telaga tube di Afrika. Dia bukan macam di Kemboja. Saya tengok di Kemboja, saya pergi Kemboja tengok, siapa Kemboja RM1,200 lah. Dia pakai besi tiga kaki tu, kemudian dia tembak masuk di dalam, kalau jumpa dengan batu, terhenti dia di situ. Tapi di sana mahal, 6,800 nak masuk 70 meter ke dalam, daripada tanah, pasyang, sampailah kepada batu. Dia terpaksa tukar mata belian untuk tembus batu. Ayam ada di bawah batu, dan ayam itu sangat jernih. Lori yang dibawa, lori yang besar, membawa generator yang sangat besar untuk kekuatan menepuk sampai ke dalam bumi. Dan kita buat baru-baru ini adalah telaganya menggunakan kuasa sama ada elektrik ataupun generator. Jadi maknanya dia ada kepala banyak, bukan lagi ayam tak pam tu. Pam tu di kawasan tak ada elektrik dan susah generator, kita akan pakai yang pam. Muslimin muslimat sekalian, lebihan duit kemadak korban tuan-tuan, kalau satu bahagian RM380 tuan-tuan. Itulah kita buat. Termasuklah kita kalau di Malaysia ini membiayai pusat dakwah serantau di Kuala Lumpur dengan duit lebihan korban tuan-tuan masuk dengan kita, duit itu juga kita guna untuk membiayai pelajar-pelajar daripada Sabah, daripada Sarawak, mereka yang sebahagiannya memeluk Islam. Kita latih jadi pendakwah, kemudian mereka inilah yang akan balik menjadi pendai, pendakwah di Sabah dan di Sarawak. Baru-baru ni di Nigeria, kita menggunakan duit lebihan itu untuk satu program, nama dia program kesihatan. Kerana di Nigeria ni masalah kesihatan, ada orang convert masuk Kristian dengan sebab kesihatan. Maknanya pergerakan Kristian memurtadkan orang-orang Islam di Nigeria menggunakan kesihatan. Maknanya doktor-doktor dia pergi ke rumah orang Islam, bagi ubat, kemudian murtad. Bawa ke hospital Kristian, dia ada hospital spesialis Kristian di Zaria, dan mereka itu kemudiannya murtad kerana terhutang budi dengan orang-orang Kristian. Tuan-tuan, seorang doktor di sana sangat bernilai. Kita sedang fikir rancang dengan kita tu nak buat kolej untuk satu hospital yang kita pergi. Dulu hospital ini dibayar atau ditaja oleh negara Arab. Tapi untuk makluman tuan-tuan, negara-negara Arab ini mereka telah pun dihentikan daripada membantu negara Afrika. Sehingga kata pengurusi board lembaga pengurusan hospital spesialis, dia panggil hospital spesialis hospital Muslim di Kaduna, dia kata kawan dia yang duduk bagi duit sebelum-sebelum ini telah tak berani bagi sebab Amerika, sebab kerajaan Saudi sendiri pun macam tak dapat nak bagi kebenaran. Sehingga dia kata kawan dia ni hanya baca doa kunut nazilah sahaja, special brand sampai di rumah dia. Dan kami tanya, adakah kalau Yayasan Amal bantu, kita bantu ini proper dengan kerajaan? Alhamdulillah, kerajaan Nigeria memberikan laluan kepada kita.
Maklumat tuan-tuan, kami masuk tu kita diberikan laluan oleh pihak keselamatan dan pihak polis. Bahkan jalur di UB tu ada satu kereta tentera ikut dia bang. Ada seorang anggota tentera dalam van bawa senjata untuk jaminan keselamatan. Memang ada bahagian tertentu yang masih tak selamat. Nigeria ni luas 230 juta, 120 juta Islam. Lebihnya bukan Islam. Ini kurang 50 lebih gitu je. Kita dalam 57-56%. Tak banyak dia punya lari. Sebelum ini, orang Islam Nigeria yang berada di bahagian selatan, sebahagiannya dah lari. Kerana diburu, dibunuh, dibakar rumah, dirampas tanah oleh orang-orang Kristian. Dan usaha sedang dibuat oleh pihak-pihak seperti Barat untuk memecahkan Nigeria. Seperti mana mereka buat kepada Sudan. Sudan terbahagi kepada Sudan Utara dan Sudan Selatan. Tuan-tuan bayangkan, kami ambil perjalanan daripada Kaduna untuk pergi agih wakaf-wakaf Al-Quran dan pek makanan sejauh 250 km dalam negeri Kaduna, tetapi terpaksa merentasi kawasan-kawasan yang didiami oleh orang-orang Kristian. Selang 3-4 km sekatan jalan oleh tentera. 3-4 km tentera. 3-4 km tentera. Alhamdulillah kita dapat lepas. Dan sebenarnya pihak Special Branch sentiasa kami dipahamkan memantau kerana pergerakan itu agak berisiko. Kami selamat sampai di Kacir, satu kawasan pelarian orang-orang Islam Nigeria yang telah mendiami kawasan orang Islam setelah lari daripada kawasan yang diduduki oleh orang Kristian yang telah membunuh sebahagian mereka. Tuan-tuan bayangkan, 1,000 naskah kita bawa Quran, yang mai tunggu 2,000 orang lebih. Tuan-tuan bayangkan, senarai nama panjang mereka pilih daripada ni, sekolah ni, sekolah ni, sekolah ni, penempatan ni, ada sekolah dewasa, ada sekolah untuk ibu-ibu. Pakai macam budak-budak, tapi orang tua-tua mai ambil Quran. Bila sampai sahaja nak habis dah 1,000 tu, ramai lagi tak dapat. Pakat timpa masuk tuan-tuan nak berebut Quran yang tinggal. Mereka dipukul. Nah, orang sana ni kasar tuan-tuan ni. Tibai. Budak-budak ni kena tibai. Orang tua pun kena tibai. Pasal apa? Nak rebut Quran. Kita di sini tibai pasal tak baca Quran. Depa ni ditibai pasal nak dapatkan Quran. Itulah beza ni. Jadi muslim-muslimat sekalian, kami keluar ke satu kampung di pedalaman untuk buat program apa saringan demam malaria. Di sana ada wabak malaria. Jadi kita ambil risiko pi di kawasan demam malaria, bawa 8 orang doktor. Kita keluarkan duit lebihan tuan-tuan masuk korban dengan kami untuk membeli ubat kit-kit untuk periksa ambil darah, cek semua dan beli ubat. Tuan-tuan tahu berapa orang doktor kita bawa? 8 orang doktor Nigeria kita bawa. Tuan-tuan tahu berapa dia kita bayar? Kita hanya bayar dekat mereka. Saya tanya Abu Abdul Khair, kita bagi apa nama duit dolar, dia akan urus. Bila balik dia tanya berapa dia bayar dekat doktor. Dia kata seorang doktor kami bayar duit Malaysia nilai dia RM30. Ya Allah ya. Seronok ni amat. Duduk tengah-tengah panas ni, meleleh peluh ni. Buat kerja dengan semangatnya. Ya Allah ya. Demikianlah besarnya nilai duit kita dan betapa susahnya mereka. Jadi saya tak pernah kata tuan-tuan buat korban di sini, di sana lebih baik daripada di sini. Di sini tuan-tuan boleh tengok, di sini tuan-tuan boleh makan. Itu semua sunat buat korban di tempat kita. Tetapi bila tuan-tuan bagi dekat kita di sana, bukan semata-mata korban, ia adalah dakwah untuk mempertahankan saudara seagama kita kekal di dalam Islam.
untuk kita pastikan bahawa Islam tetap dapat dipertahankan di bumi Afrika yang menjadi rebutan. Tuan-tuan, Afrika ni tuan-tuan ada banyak mineral. Amerika mempertahankan dan menjaga kepentingan untuk memiliki mineral. Hari ini Afrika cuba bebas daripada Amerika. Mereka sedang dicengkam oleh kuasa baru, iaitu China, yang telah masuk di bumi Afrika. Di celah-celah itulah kita cuba pertahankan Islam. Saya tengok tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata di sini China rajin, kita kata China rajin yang buat kerja tanam sayur apa. Saya ada bukti video. Rajin yang Afrika. Rajin sungguh. Sehingga tanah-tanah yang luas ni semua dia cangkui. Dia cangkui, dia pendek. Dia cangkui. Dia bekerja di ladang tak kira waktu. Kita pergi pagi, dia benar. Dia tengah hari pun buat benar. Dia ada padi, dia tanam. Padi, dia padi rumah. Dia tanam jagung. Dia tanam macam-macam. Tapi dia susah. Allah takdir dia susah. Tapi mereka ni Tuhan bagi, tuan-tuan, tahan panas. Dia boleh duduk tengah panas. Kita tak tahan. Nampak? Dia boleh pijak tak ada kasut atas tap. Kita tak boleh tahan. Bawa pokok teduh, bukan main. Dia boleh duduk bawah teduhan. Dia tak duduk. Dia duduk tepi lembu ada jaga. Dia tidur tengah-tengah panas itulah. No? Di dalam kawanan lembu dia. Itulah Afrika. Orang putih kata, Ustaz Sukri, this is Afrika. Yang tinggal dekat cerita apa dia adalah tekad dan azam untuk mempertahankan Islam di mana bumi sekalipun. Macam mana orang-orang Kristian masuk ke negeri-negeri kita, kalau contoh di Sabah, di Sarawak, melalui perubatan, rupa-rupanya di sana pun dia menggunakan kaedah yang sama. Saya pernah mengikuti satu perjalanan dakwah ke Dalat, satu kawasan pedalaman di Sarawak. Kita pergi dan kita jumpa dengan orang Islam yang dah murtad. Setelah dia masuk Islam, dia murtad. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal ziarah orang Kristian tu kerap. Dia pun bawa benda. Dia nak bawa benda kita. No? Ada seorang perempuan, Allah pilih dia balik, dia kata dia menangis, saya nak mengucap. Dia dah Islam, kemudian dia tinggal Islam. Bila kita pergi, dia menangis. Anak dia seorang Islam, seorang Kristian. Tapi dua-dua orang tu mai tolong kita di surau. Mak umur bapa awal 50-an, kami pergi ziarah, menangis, nak masuk Islam balik. Akhirnya kita mengajak dia mengucap dua kalimah syahadah. Ulang balik syahadah dia mengucap dulu ni. Pasal Kristian mai jadi Kristian. Mai Islam mengucap lagi, kita bagi benar. Jadi kali ni dia betul-betul ikhlas. Dia kata dia nak belajar sembahyang. Tuan-tuan, akhirnya dia mengucap. Kita di Dalat tu, ramai tak ramai, tengok kubur Kristian luas. Tepi kubur Kristian ada satu kubur orang Islam. Ada seorang wakaf buat surau. Hak wakaf buat surau tu pun baru kita dua ajak sembahyang. Jadi kita ajak simulasi sembahyang Jumaat. Kita pun balik. Saya pun hubungi Mufti Sarawak. Minta tolong tengok. Supaya saudara seagama kita ini dipertahankan Islamnya. Saya sampai di sini tak berapa hari. Perempuan tu pun meninggal dunia. Matilah dia. Rupa-rupanya dia menangis nak masuk Islam sebab dia nak masuk syurga. Muslimin muslimat sekalian, kalau tuan-tuan ingat beberapa tahun dulu saya pernah minta derma kita beli perahu untuk pendakwah kita di Sarawak. Ada pelajar pusat dakwah serantau dari Sabah, dari Sarawak menikah. Duduk di Sarawak, kita beli bot dekat dia, kutip sumbangan, beli bot, dan dia akan masuk mengajak sembahyang kepada penduduk-penduduk dalam. Dan duit itu juga lebihan daripada duit korban. Kita bagi allowance bulanan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Azam, insya-Allah saya
apa nama, panjang umum akan pergi lagi ke Nigeria buat kali yang kedua, kerana saya juga telah pun sampai di satu tanah yang telah diwakafkan oleh seorang di satu kampung pedalaman Nigeria. Ada 4,000 orang penduduk, tidak ada masjid. Jadi kos binaan masjid tidaklah setinggi kita. Kita ni juta-juta. Sana masjid tu kalau 200,000 dah boleh jadi masjid. Kita dah ada satu masjid di Pekan Kaduna, waktu siap setahun dua lepas, Rp150,000. Tapi nilai sedang meningkat, kita anggarkan lebih kurang Rp200,000 untuk membina sebuah masjid. Sampai masa saya nak minta untuk pakat bagilah insyaAllah. Nabi kata, man bana masjidan lillahi walau kamas hasil utatin, kamas hasil utatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang bina sebuah masjid kerana Allah, walaupun sebesar sarang burung, niscaya Allah bina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Jadi kita tengah siapkan kertas hijau untuk hantar ke Yayasan Amal Pusat, untuk mereka memberikan kelulusan untuk kita lancarkan masjid yang kedua di Kaduna, insyaAllah. Terima kasih kepada yang menyokong dengan memberikan wakaf-wakaf telaga, wakaf Quran dan juga program korban. Mudah-mudahan Tuhan terima amalan kita semua, tuan-tuan, yang kita laksanakan semata-mata mencari mardhatillah. Saya sampai ke Malaysia baru malam ketiga, tuan-tuan. Perjalanan lebih kurang 20 jam lebih lah, campur darat dengan udara. Kalau daripada sini naik bas ke KLIA, dari KLIA naik kapal terbang sejam sebab pergi Singapura, dari Singapura lebih kurang 10 jam sampai Addis Ababa, turun di Addis Ababa, Ethiopia, naik pula 5 jam pergi ke ke Yobe, no? Daripada situ naik pula van lebih kurang sejam setengah sampailah ke Kaduna. Jadi jauh perjalanan, luaslah pengalaman, tetapi banyak yang kita belajar itu pedih dan luka melihat umat Islam dalam mempertahankan kebenarannya mereka selalu terinai. Jadi kita ni tuan-tuan, sebab tu saya kata dekat, saya pergi kebetulan boleh pergi rumah bekas menteri, tuan-tuan. Rumah menteri kaya, tapi dia ni seorang yang ada jiwa Islam. Dia buka sekolah Islam, dia hantar pelajar-pelajar yang ditajarnya mai ke sini, termasuk Dr. Yusof, apa nama, seorang lagi pun ditajar oleh dia. Tetapi dia kalah dalam pilihan raya sebab orang tak kenal dia. Jadi saya kata, tolong pertahankan kepimpinan supaya terus berada di tangan orang Islam. Buat kali pertama baru naik, presiden dan timbalan presiden Nigeria adalah orang Islam. Saya tanya, kenapa sampai orang Islam dibunuh di bumi Nigeria? Dibunuh oleh orang Kristian kerana kepimpinan ketika itu tak peduli. No, bila kepimpinan Kristian ramai, begitulah jadinya. Sehinggalah orang Islam naik memimpin Nigeria. Sebab tu di negeri kita, di negara kita, kita jangan main-main soal kepimpinan. Kepimpinan mesti berada di tangan orang Islam. Hanya Islam yang menjamin keadilan. Kalau orang lain naik, maka mereka tidak akan memberikan keadilan kepada umat Islam. Pilah tengok di mana bahagian dunia sekalipun. Pilih tengok macam mana orang Islam di India dilayan oleh kerajaan India, yang kononnya dia adalah kerajaan demokrasi, menegakkan nilai-nilai kemuliaan kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Tengoklah apa yang berlaku kepada saudara seagama kita di China. Bagaimana kerajaan China melayan umat Islam di China. Berapa ramai orang-orang Islam di China sedang menyembunyikan Islam mereka. Sedangkan mereka Islam, tetapi di kad-kad pengenalan diri mereka tidak menyatakan mereka Islam. Mereka sanggup menipu kerana menjaga agama mereka, takut mereka terinai. Tetapi orang lain, agama lain,
penganut agama lain boleh duduk, boleh beramal dengan bebas di dalam negara kita, dan kita berikan keadilan sepenuhnya. Jadi cukup-cukuplah untuk kita ditipu dan diperdaya, takut kita terlewat, dan bila kita sudah terlambat, maka anak cucu kita masa depan yang akan menerima akibat daripada kealpaan kita, sehingga akhirnya apa yang kita ada sudah hilang dan sudah tidak dapat berganti lagi. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Bumi Nigeria, bumi Afrika, saya pergi sudah beberapa negara. Saya pergi di Chad, sebuah negara umat Islam yang sangat mundur dan miskin. Ada beberapa masjid kita sudah bina di Chad. Tetapi saya melihat bumi Chad tidak seperti bumi Nigeria. Maupun Uganda. Saya dah pergi Uganda, sebuah negara Kristian. Negara Islam asalnya, yang hari ini majoritinya Kristian. Di Chad, rakyat dia tidak serajin rakyat Uganda dan rakyat Nigeria. Paling rajin Nigeria. Paling rajin. Sungguh rajin. Saya sampai tuan-tuan, semayang contohnya. Awal waktu, semayang. Mereka bukan ada ayam. Ayam mereka bubur dalam bekas macam cerek tu. Cerek tu dikunci. Kita kalau macam cerek kita basuh tangan tu, dia tak kunci kan. Cerek main daripada siam tu, kalau hijau, kalau biru tu. Kalau kita tuang ni, jatuh dia punya tudung. Sana dah, sana dia kunci. Maknanya, ayam bila dah penuh, dia tutup, dia keluar sikit je. Dia boleh ambil ayam semayang. Satu tekor cerek tu boleh dua orang. Sebab apa? Dia sangat jimat dan cermat menggunakan ayam. Awal waktu, dia semayang. Semayang, tengah tepi jalan ni. Tengah-tengah panas, semayang. Hebat menyebabkan. Walaupun susah, tapi mereka jaga semayang. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tempat kita, bila kita sudah susah tenggelam dalam kesusahan, bila kita susah dan papa, kita menyerah kepada kepapaan, kita merosakkan diri dan hilang kekuatan, waktu kita diuji, pilih untuk bunuh diri, bunuh orang lain, bunuh keluarga dekat. Pasti apa? Pasti jiwa tak kuat. Sana tak ada. Punya hebat. Orang sana. Saya tengok panas lilit ni buat kerja ni. Tengah-tengah panas. Dia sana pokok sikit. Pokok besar tu sikit. Yang lain tu panas. Lah ni musim hujan. Mereka hanya boleh buat padi, tanaman jagung ke apa semua pada musim hujan. Jadi tengah tu hujan ni mereka tu buat kerja. Hujan, sari, panas. Panas dia kuat. Saya tengok orang perempuan, laki-laki buat kerja. Perempuan ni dia bawa baby dia di belakang. Baby buah di belakang. Dia duduk buat kerja tu, budak tu duduk di belakang. Tengah hangat tu. Unianya, gigih dia bekerja. Tapi mereka miskin. Tak kedir Allah. Susah. Tapi kesusahan, kepanasan tidak menghalang mereka menegakkan syariat. Sana tak ada orang tudung tingkat. Orang Islam akan pakai tudung. Kalau bukan Islam, dia tak pakai tudung. Itu tanda. Jadi orang Islam dia di Nigeria bukan takat pakai tudung. Dia punya tudung macam orang perempuan kita pakai kain telepon. Tudung dia lambu sampai ke bawah. Itu di Nigeria. Panas. Tapi mereka sudah biasa dengan kepanasan. Mereka sudah biasa dengan kesusahan. Sebab itu bahagia ni tuan-tuan, sangat subjektif. Dia pun boleh senyum, seronok dalam kesusahan. Makan nasi kepai, tapi seronok. Himpun budak-budak tu, kamu semua ingat tak lagu Nigeria? Nak tahu? Mau nyanyi dengan semangatnya. Makan nasi kepai, tak ada lupa. Sebab, pasal bahagia itu subjektif. Suruh baca Fatihah, dia boleh mengapai. Bukan dekat Fatihah. Kita dia ingat sekolah tu curai ke Fatihah. Dah suruh lu mengapai. Apa yang berkoroh? Budak dia. Itulah apa yang dapat kita ambil. Ambillah untuk masa depan anak cucu kita.
pertahankan Islam dengan mempertahankan tarbiyah dan pendidikan Islam kepada anak-anak kita. Kalaulah anak-anak kita hari ini, tuan-tuan, akidah mereka makin lemah, kekuatan jati diri mereka makin hilang, iman mereka makin tipis setipis kulit bawang, maka tak tahulah apa akan jadi satu hari ini. Saya balik-balik mai baca dalam surah Abang, cerita bunuh keluarga terdekat semakin meningkat. Ada bapa, ibu bunuh anak. Ada suami sakit hati bini minta pasal, bunuh isteri dia, lepas itu pergi serah diri dekat polis. Ada anak bunuh mak dia. Di negara kita hampir menjadi perkara biasa bunuh membunuh. Kenapa jadi begini? Tidak lain kerana imannya lemah, keyakinannya rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan kesusahan, Allah uji dengan kesakitan, Allah ujilah dengan apa ujian. Senang pun ujian, susah pun ujian, sihat pun ujian, sakit pun ujian. Yang penting kita mesti bertahan dengan akidah yang benar, menunaikan tuntutan syariat yang betul sebelum kita pejam mata untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca sedikit saja nombor 5 daripada kesimpulan yang dibuat oleh tok pengarang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sedang baca ini. Kata Tok Musannif rahimahullah, Tuan Guru Haji Said bin Haji Ibrahim, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dia kata, mereka yang mengasihi selain daripada Allah sebagaimana mengasihi Allah ataupun melebihkan kasihnya kepada yang lain lebih daripada mengasihi Allah adalah orang yang menyekutukan Allah. Kena ingat tuan-tuan, jangan kasih kepada yang lain lebih kasih daripada Allah. Jangan. Jangan kita kasih kepada yang lain seperti kita kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah itulah kasih yang paling kemuncak. Cinta yang paling agung, cinta yang paling tinggi, itulah cinta agung kita kepada Allah yang tidak boleh sama-sama sekali dengan cinta seorang hamba itu kepada yang lain daripadanya. Tak boleh kita cinta kepada ibu kita seperti cinta pada Allah. Tak boleh kita cinta pada ayah kita seperti cinta pada Allah. Tak boleh kita cinta kepada apapun di dunia ini seperti mana kita cinta pada Allah. Cinta Allah itu tiada tolok bandingnya. Cinta pada Allah itu tidak ada tepiannya. Cinta pada Allah itu tidak ada had batasannya. Cinta pada Allah itu terlalu agung. Siapa cinta kepada makhluk seperti mana dia cinta pada Allah, maka dia sudah pun melakukan syirik. Siapa yang kasih kepada Allah tetapi dia kasih kepada makhluk lebih kasih kepada Allah, maka dia sudah melakukan syirik, dan syirik itu dosanya tidak diampun oleh Allah. Na'udzubillah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa orang yang syirik padanya, sedang Allah mengampunkan dosa yang lain selain dari syirik kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Jadi jagalah iman kita dengan baik. Jagalah iman dalam dada anak cucu kita dengan baik. Pastikan mereka tidak terlibat di dalam elemen-elemen syirik yang menyebabkan kita terjunam dan hancur kita dalam neraka nanti kerana syirik. Na'udhu billahi min zalik. InsyaAllah kita akan sambung yang ke-6. Menyembah atau memuja selain daripada Allah tidak mendatangkan apa-apa manfaat pada siri kuliah kita itu lagi akan datang. Azza wa billahi at-tawfiq.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أنك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم